Allah, balik lagi jam ini dan hari ini kita bakalan cobain pakai senjata chopper, salah satu senjata yang baru dan gratisan. Cara dapetinnya gimana? Kalian tinggal ke event sini aja, pencet terus pilih season dan yang di KD critical. Nah bro, kalian bisa dapetin chopper yang kemarin ada legendarinya itu loh secara gratis. Challenge-nya apa aja? Gampang-gampang bro. Ini kayak double kill sebanyak 8 kali di multiplayer. Terus triple kill 5 kali di multiplayer. Sama medal survivor. Buat kalian yang gak tahu survivor itu apa, yaitu ketika darah kalian di bawah 25%, terus kalian nge-kill musuh. Nah kalian bisa dapetin medal survivor. Caranya gimana? Gampang juga bro, ntar saya kasih tahu ya. Oke, pertanyaannya, map mana yang paling gampang untuk mendapatkan double kill sama triple kill sama survivor? Kalau saya pribadi, saya beres ini sekitar setengah jaman, jadi bentar banget ya bisa kalian dapetin bro. Yaitu langsung aja ke multiplayer ya. Terus kalian pilih basic, modenya frontline aja, dan mapnya di Nuketown. Ini map favorit saya, soalnya kalian bisa sembunyi ya. Parkir di dekat mobil rongsokan di tengah-tengah bro. Di situ kalian bisa dapetin double kill, terus triple kill juga, terus survivor. Semuanya bisa kalian dapetin di situ. Terus selain itu, kalau bang saya biasanya pakai sniper gimana dong? Pakai sniper juga bagus ya. Kalau kalian pengen cepat survivornya ya, bermasalah sama survivor, kalian loadoutnya bawa roketo nih bro ya, SMRS. Setelah itu kalian pakai flak jacket. Flak jacket mana? Flak jacket salah, bukan di sini. Nah ini ya, flak jacket. Nah ini bro, jadi kalian pakai flak jacket ini, terus kalian ledakin diri kalian sendiri. Ntar darahnya kan sekarat tuh. Nah kalau udah sekarat, kalian tinggal ngekill musuh. Jadi kalau kalian pakai sniper, siapin dulu, pastikan ada musuh atau banyak musuh di depan kalian. Kalian roket diri sendiri, terus kalian bunuh musuhnya. Paling enak sih sniper mapnya bro ya, di kill house. Kalau mau pakai sniper ya, mana map? Nah di sini bro, kalian tinggal parkir aja kan di belakang, di tengah-tengah atau di atas rumah. Kalian tembakin orang pasti bisa cepet ya. Jadi antara kill house atau Nuketown. Kalau pakai sniper ya kill house aja lah. Cuman kalau mau kalian pengen barbar SMG atau assault di Nuketown. Oke, berhubung kita pakainya chopper gratisan, kita bakalan ambil aja LMG. Belum diambil sama saya. Lupa bro. Kita ambil dulu event. Bukannya diambil ya. Ini bro ya, chopper langsung aja saya claim. Ini 200 medal juga, kalian tinggal kill-kill aja ntar. Double kill, triple kill, tetap dihitung medalnya. Dan kita pun mendapatkan chopper yang versi gratisannya. Apakah harus diambil di mail atau tidak? Kita lihat. Oh tidak ada, oke kalau begitu kita bakalan pakai dulu. Sekali lagi, dia adalah LMG. Kita cek dia masuknya yang common bro ya, yang warna putih. Ah ini dia. Langsung saja saya upgrade dos. Biar puas bro ya. Nih, ntar saya kasih tau bro, di Nuketown yang paling enak parkirannya di mana ya? Sebenarnya saya sering bro ya, sering parkir atau di istilahnya jaga gawang gitu ya. Quick draw biar sedikit lebih cepet dan reloadnya saya pengen cepet juga ya. Oke kalau begitu kita langsung aja test drive chopper yang versi gratisan. Let's go. Kita di frontline dan di sini bro, yang saya kasih tahu tadi setengah jam juga kalian pasti dapat lah semuanya ya, buat dapetin choppernya di sini nih. Mau kalian munculnya dari situ, mau dari situ, pokoknya tetap ambil sebelah sini bos. Nah ya, ini enak tapi jangan terlalu dekat. Ingat kalau ini belum hancur, soalnya bisa meledak ya. Saya belajar dari pengalaman, mati gara-gara kena ledakan. Jadi kalian ngecovernya bisa banyak ngecover. Dan awal-awal mungkin kalian bisa lempar bom dulu ya biasanya. Kita main apapun di Nuketown pasti lempar bom dulu. Kadang kena, kadang enggak ya. Ingat bro ya, kalian harus ambil tempat itu bro. Oke, here we go, 2, 1. Mau rebutan sama musuh, pokoknya ambil aja. Kita lempar aja bom. Jangan lewat situ dulu, soalnya ada kemungkinan mati. Kabum. Nah, suka dapat bro. Nah, ini tempatnya harus kalian ambil. Nah, tapi gak apa-apa ya, gak apa-apa. Awal-awal mati begitu gak apa-apa. Soalnya tidak ada, semuanya ke kiri ya. Pokoknya apapun yang terjadi, kalian ambil kiri sini bos. Aduh, dia lolos. Udah. Nih bro, pokoknya nah kalau kalian mau reload jangan lupa tiarap. Saya selalu di sini aja buat dapetin ini event ini. Kalian tinggal cover sebelum sono, ini ke cover kanan juga ke cover ya. Kalau tidak ada teman kita biasanya kita emang cover. Nah gitu bro, normal kill tuh medalnya dapat kalian banyak pasti. Mau dari situ bakalan ketembak sama kiri ke situ, kena sini kena ke sini kena. Enak lah bro pokoknya. Ada dari kiri juga. Kita jebretkan. Mau reload tiarap aja bos.
Jangan lupa. Ah, tiarap lagi bro. Kalau lagi sekarat juga. Jangan lupa. Orang udah biakukan. Sok, mau dari bengkel kena. Mau dari mana lagi sok bos? Ini bisa jebretkan. Oke, reload. Tiarap jangan lupa. Orang bakal ngepush. Mati. Napas dulu, napas dulu. Lihat bro. Bisa double kill, triple kill. Kalau kalian bawa ini, simpan aja. Takutnya ntar ada yang bawa apa gitu musuh. Empar bom atau apa bisa kena sama kita. Nih, kita beredel aja. Oke, jangan lupa. Tiarap ada sebelah kanan. Oke, dia gak berani maju. Dia tahu. Oke, dia dari bengkel, jebret. Jangan lupa tiarap kalau sekarat. Nah, ulti ready. Kalian keluarin aja ultinya ya. Soalnya kita nggak harus spesifik pakai senjata apa gitu bro. Iya salah apa malah nempel tembak mana mana mana. Nice, nice. Ow, di bom dong saya. Tok, apalagi satu peluru lagi boy, satu peluru lagi boy. Ayo muncul. Nah kalian parkir aja sini bro. Tuh ada vital, keluarin lah vitalnya lah. Ya kan. Double kill, triple kill, terus apalagi tadi bro, medal 200. Bisa kalian dapetin bro. Tapi ingat kalau peluru kalian habis, langsung ini apa ambil bro. Senjata orang, di roket bro saya. Aduh di roket. Bambang. Ini bahaya nih tukang. Ayo hajar terus. Oke udah. Gitu bro ceritanya. Jangan lupa tiarap dulu tadi ya. Kalau mau vital tiarap dulu. Kalau nggak ntar kalian keadaan berdiri, tebak tiwas. Udah kalian parkir aja di sini, nggak usah kemana-mana udah. Aduh, di roket saja. Tapi tidak apa-apa ya. Balas bom lagi. Cuman kalau kalian mau bawa anti ini bro, anti roket juga boleh. Pakai trofi, simpen aja. Ini bro, kalian harus ambil. Ya, bukan last kill ya. Itu paling enak di situ bro. Double kill, triple kill, medal total 200. Kalian bisa dapetin. Setengah jam pasti beres, setengah jam. Kalau nggak hoki-hoki amat, 1 jam lah maksimum udah beres ya. Oke bro, last ya. Ingat, dimanapun kalian muncul, tetap ambil alih ini, bros. Nih, ya. Survivor juga di sini bisa. Pokoknya kalau kalian sekarat, kalian nge-kill, pasti dapat medal Survivor. Total 200 medal bisa. Double kill, triple kill. Mantap semua di Nuketown. Dan semuanya ada di... kita sebelah mana ini? Sebelah kanan. Jangan lupa lempar bom dulu. Oke, 3, 2, 1. Let's go. Keluarkan bomnya. Lempar bomnya. Tembak. Bro, double kill, triple kill, atau berapapun killnya kalian bisa dapetin. Dan udah, biar teman kita YOLO, kita mah di sini aja bos ya. Soalnya kita ngejar medal, double kill, triple killnya kita kejar di sini. Ntar juga muncul bro, kalau kalian sabar, kayak tadi bro, sabar pasti muncul. Kayak gitu bos. Apalagi ini LMG kan ya, jarak menengah jauh enak sih bos. Asal jangan jarak dekat aja, kalian telat ngangkat ya. Bahkanan, bredel. Oke, kita kasih bantuan ke teman kita. Teman kita udah ngeluarin, bos. Maaf. Tidak ada apa-apa. Be careful. Cuman kalau kalian kurang hoki, kalian ketemu temennya, teman kaliannya jago gitu. Kayak gini. Mati terus musuhnya sebelum kita nge-kill ya. Tapi gak apa-apa. Yang penting kalian santuy aja di sini, bos. Kalian jaga gawang aja. Pada ke kanan, berharapnya musuh ada yang muncul ke kiri. Ayo dong. Teman-temanku tercinta, musuhku tercinta. Wah, dihabisin semua, bro. Teman-teman kita. Aduh, nasib. Ini contoh yang kurang bagus ya. Contoh paling bagus yang tadi, bro. Nah, kayak gitu. Kalian tetap dapat. Jangan lupa tiarap dulu. Habis itu lanjut lagi nembak-nembak. Reload, jangan lupa. Ajar, bos. Pokoknya kalau kalian sekarat, kesempatan kalian nge-kill ya. Buat dapetin medal survivor, bro. Iya. Kayak SM turretnya kita simpan aja boleh. Buat meng-counter apapun yang ada di atas kita. Atau hunter killer yang mengganggu. Gitu aja bros. Enak. Stop, keluarin helikopter kalian. Saya jebretkan. Oke, kita keluarkan saja boy. Ingat bro ya, gak harus pakai chopper ya bro ya. Senjatanya kan bebas. Yang penting kalian jaga jarak aja. Udah aja di sini aja, gak boleh kemana-mana. Ada sniper katanya. Ah, kedip-kedip. Oi. Habis deh, Pak. Nah, kena juga. Santuy. Kecuali kalian pengen ada challenge lebih, silahkan mainnya di ranked ya.
Bang, kurang greget bang, pengen di klasik. Di ranked silahkan. Kalau memang pengen yang ada. Ya, kena ledakan. Atau mau di sini juga boleh. Kalau menurut kalian musuhnya nggak terlalu jago. Dan jangan lupa pakai Vitol. Vitol lagi, boy! Let's go! Roket, 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 say that.